Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Home Channel. Kali ini kita akan mencoba merakit untuk setrika belit DC505. Setelah merakit nanti kita akan coba di pakaian-pakaian yang kusut. Kita akan buktikan dan praktekkan. Seperti dari kejelasan sebelumnya, ini kita keluarkan dulu. Kami sebenarnya sudah tidak sabar untuk mencoba setrika ini, karena ini sangat membantu sekali dalam usaha kami cepat untuk membuat pakaian menjadi tidak kusut, sehingga proses pengiriman dan foto dokumentasi menjadi tidak terganggu. Oke. Ini perlengkapannya dan ini. Langsung saja saya buka. Ini ada lubang di sini. Ini lubang untuk pengunci dan ini itu bisa dipanjang pendekkan. Anda lihat ini dibuka penguncinya. Nah. Bisa dipanjangkan. Tuh. Sangat menarik. Ini langsung aja kita di bawahnya sini. Ini ada tombol pengunci. Jadi kita ke Anda memasukkan ini tombolnya pencet. Kalau udah masuk, jadi tombolnya dilepas dia akan mengunci, ada slotnya. Ini kepalanya. Ada lubang-lubangnya buat tempat keluarnya uap. Terus ini ada pelindungnya. Di sini ada serabut benang untuk menjaga uap panas tidak keluar ke sini panasnya. Kemudian ini tangkinya. Tangki air ini kalau ngisi nanti dari sini isi air. Ini kapasitasnya 1,2 liter. Ini tombol pengaturan uapnya. Ini 0 sampai besar maksimal. Jadi ada dua pengaturan, 0 ini uap yang sedang sampai uap besar. Terus yang belakang ini, kalau Anda ingin menguras air di belakang ini, langsung dibuka aja, airnya bisa keluar. Nah, setelah jadi begini, ini kita pasang di sini. Ini kita pasang di sini. Ini langsung dimasukin aja. Dan ini nanti tempat untuk naruh ini. Thank you.
Oke, sekarang kita mulai untuk mengisi air dan kita coba. Nah, ini kita udah isi sama air. Anda perhatikan, air yang direkomendasikan adalah air yang bukan air pump, jadi saya isi ini dengan air isi ulang. Setelah Anda isi, coba dibalik-balik apakah bocor apa enggak untuk meyakinkan Anda. Ketika nanti ditaruh, kan naruhnya begini, ini tertekan nih tombol ini. Nah, tombol ini tekan, jadi airnya keluar dari sini. Oke, ini saya ambil perhatikan ya. Ini kan ada tonjolannya di sini. Ini ada tonjolannya. Kenapa memakai air isi ulang? Agar dia tidak berkerak nantinya ketika terjadi pemanasan di sini. Kalau pakai air pump biasa, dia akan berkerak di sini, berkerak di sini, nanti dia akan menutup lubang. Jadi Anda harus sering-sering membersihkan. Harapannya dengan air isi ulang ini tidak terjadi kerak. Terus kita pasang gini. Nah, dia akan keluar gelembung-gelembungnya. Perhatikan, dia akan mengisi ke bawah, ke tangki yang bawah ini. Oke, sekarang kita akan coba colokkan ke listrik. Kita akan coba berapa menit ini keluar wattnya. Ini 0 ya, 0,00. Nanti kita bisa lihat uap keluar dari sini. Nah, ini nyala satu, saya start. Ini level 1, ini level uap yang sedang. Nih. Nah, ini perhatikan nanti uapnya kapan menyala. 2 menit. Mungkin kita langsung ketik. Ah, ini udah keluar. Jadi 2 menit dia udah keluar. Ini 2 menit dia udah keluar. Perhatikan. Nih. Ah. Tuh. Nih. Coba kalau kita besarkan tombol ini agak hangat, sininya agak hangat, panas, cenderung panas. Ini panas sininya, talinya, selangnya ini panas, jadi hati-hati. Ini nggak terlalu panas sih, yang panas ini. Ini panas juga sih. Terus kita coba besarkan paling besar. Ada suara kruk 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 kruk. Anda perhatikan, suara kruk kruknya hilang dan ini uapnya masih nyala. Jadi memang suara itu, karena tadi posisinya pendek, jadi sangat
mengganggu performance-nya. Jadi sekarang kita coba, ini masih uapnya masih nyala tuh. Kita akan coba pada pakaian. Jadi sobat semua, ini adalah workshop kecil kami, salah satu sisinya. Ini lusuhnya, kelihatan kusut. Kalau begini terus panas sih. Kita akan coba ya. Ini kita tempelin aja sambil ditarik dikit ininya, bawahnya ini. Bawahnya ditarik dikit. Anda perhatikan. Tangan kiri Anda menarik, tangan kiri Anda menarik ini. Bawahnya, atasnya Anda sambil agak ditekan dikit. Coba ini. Memang perlu Anda coba gunakan sarung tangan, tangan sebelah kiri, karena kita akan ini. Usahakan posisi ini itu di atas terus begini, walaupun nyala, kalaupun nyala uapnya dinyalain tetap di atas, karena biar airnya tidak berkumpul di sini dan netes dari sini. Kalau Anda taruh di sini nanti lama-lama airnya kumpul di sini, dia netes. Kita lanjutkan. Ini sambil ditekan, sambil di Nah, sekarang kita coba di jilbab ini. Permasalahan kita sebenarnya karena ada, kita ingin mengurangi ini dengan cepat, sama yang kayak apa ini, seperti ini ngeluntung ya. Ini biar kita bisa hilang. Sekarang kita coba di manekin, gimana hasilnya. Ini adalah hasil setrika uap yang setelah kita coba. Hasilnya cukup lumayan dan membantu dalam finishing jilbab yang kami produksi. Oke, cukup di sini.
penjelasan dari kami atas Philip GC505. Semoga membantu Anda jika ingin membeli atau ingin mencobanya. Bisa Anda pakai untuk usaha ataupun untuk keperluan rumah tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.